Okay, halo teman-teman semua, ketemu lagi di YouTube channel gue. Kalau ini adalah kesempatan pertama teman-teman datang di YouTube channel ini, perkenalkan nama gue Felix, gue adalah seorang YouTuber dari Indonesia. Dan hari ini gue pengen react Second Chance. Banyak yang bilang pilihan lagu mereka seru dan mereka selalu menampilkan performa yang berkelas, outstanding dan luar biasa. So, gue benar-benar penasaran, kita langsung masuk aja ke video reaction Second Chance. Let's go, let's check, let's react. Oke, langsung masuk aja ya. 3, 2, 1, go. Oke. Kali ini kembali nih, grup vokal berkualitas dan keren. Kenapa? Karena tidak gampang loh menyatukan dari penyanyi-penyanyi solo, disatukan jadi sebuah grup vokal dan keren. Setuju. Satu solo, gak usah panjang-panjang lebar, tidak tampilkan. Yes, mantap. Hai. Gila mereka main 30 detik, gimana rame banget loh ini. Second Chance. Oke. Jangan banyak-banyak ya. Febrian. Udah dibilang jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak ya. Febrian berarti banyak ngomong ya. Oh, bukan masalah bawel tapi lebih ke arah takut dibongkar gitu ya. Oh my god, Mother Lady. Febrian ini paling muda di sini tapi paling dewasa. Paling apa? Paling cantik di Second Chance. Febrian ini paling muda di sini tapi paling dewasa. Paling muda paling dewasa. Katombol itu paling suka lagu India dan suka nari-nari lagu India. Katombol, Tommy Boli. Hey, Brazil, mantap. Asoy banget dia nyanyi lagu India tiba-tiba sepotong sepersekian detik gitu loh. Multi talent emang Kak Tombol ya. By the way, di mentoring Kang Arman sebagian besar mereka semua anak The Voice kan. Kecuali Kak Cecil kayaknya. Oh lagu ini toh. It's all coming back to me. Gue langsung keinget versinya Lyodra di Indonesian Idol Grand Final. Apa Result Reunion atau apalah, lupa lah. Gila, ranse. Asik. Oke, Kak Febri. Ranse improve asik. Datuk Harmony, kalian Kak Cecil. Okay. Ampun gue. Dari kealan hit nada hold nada tinggi steady, holdsnya enak banget stabil. Oh langsung kealan, transisi pinter banget, mereka dari atas set kealan nene enak banget. Mereka kok nggak pinter banget loh. Like this, you like that. Asik banget. Ini note improve nya asik banget. Coming back to me. This okay, mereka tone down main dinamika asik banget di sini. Hey. Coming back to me. Note. Growlnya vokal dari Kak Alan asik banget.
Oke, Kak Febri asik. Kak Tombol, kalau udah nge-strike belting. Bentar-bentar, tadi kenapa? Oke, belting asik. Hah? Modulasi eskalasi. Emas, ya ampun. Touch me like this. Gila, pecah banget asik. Go coming back to me like this. Oke. Oke, okay, tarikan-tarikannya beltingnya asik. Coming back to me now. Lagi-lagi belting while harmonizing. Wow, this guys is just so lit. Alan ngambil atas, falset dipadu, suara Kak Tombol di bawah, Febri tengah asik. Front down. Kak Tombol tadi run down, Raven runs. Boom. I'm dead man. Once an innovation, huh? Oke. Okay. Satu ya. Gue expect akan lebih banyak. Ini gila loh, keren banget. Konser, sumpah konser. Keren banget. Eksekusi teknik dengan prima, dengan luar biasa. Mereka juga ngerti banget. Ngerti banget kenapa vokalnya, vokal siapa yang dimasukin, vokal siapa yang aransemen juga keren. Apa-apa? Gak salah kamu namanya second chance. Yep. Dan gak salah kamu harus stay di... gak salah. Dapat nama second chance ya. Kamu memang luar biasa. Asik token emang dukung X-Factor ya, asik banget. Memang ini garis jalan. To the moon. Memang kamu bertemu berempat untuk menjadi yang terbaik. Yep. Sukses. Setuju. Ini kalau kata Mas Anang tuh asiknya udah bukan pakai K, pakai S. Bukan asik loh. Ini kalau kata Mas Anang tuh asiknya udah bukan pakai K, pakai S. Asik. Asik. Yep. Terus akhirnya Ariel menggabungkan kalian, makanya namanya second chance. Setahu saya, membuat sebuah grup vokal itu sangat sulit. Ya, karena harus mengurangkan ego, harus latihan dan lain-lain. Ego itu pasti akan berbicara. Nah, cuman tadi saya melihat, kita tadi sempat ngobrol waktu JR lagi check sound. Pada saat kalian nge-chord, istilahnya kayak keyboard gitu, kalian harus nge-chord si penyanyi utamanya. Dan itu kalian terapkan, itu yang saya... Itu yang mahal, yang keren, mau mereka bisa jaga. Egonya itu loh. Kalian emosinya menjadi grup, tapi pada saat ini gue sendiri nih dikeluarin 100%. Jadi langsung solonya keluar juga. Gue yakin lo akan bertahan lama di sini. Keren banget. Dan gue berhasil lo sampai final. Oke. Keren banget ego. Keren banget. Kontrol egonya padahal baru kan di X Factor ini, keren banget. Berat dari kalian ya. Kita tahu Tommy, Febri, Cecil. Itu ada di grup aku dan kita, Febri ada di grup bunga dan kita bentuk kalian itu karena kita tahu mimpi kita punya grup kayak sekarang. Jadi sebenarnya ngebentuk grup ini Ari atau lu? Lu kok bukan ke situ larinya? Ya ini sama-sama. Rame-rame bu. Rame-rame. Okay. Yang mau bilang, dari awal kalian sudah mencuri. Hari ini bukan tidak mencuri, tapi yang gua mau kasih tahu aja tadi ada beberapa yang gua. Oke, apa nih? Masalah volume. Oh, volume. Gua gak tahu di ear kalian, tapi next. Oh, ada yang lebih ini ya, lebih dominan. Jadi waktu ngebelting sampai suara yang lain ketone down. Tapi kayaknya I'm really too excited. Gue terlalu terkesima dan terlalu seru sampai gue udah gak perhatiin lagi. Mungkin ada yang ketone down, ada yang ke bum 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 karena rame banget kan. Belting, growling semua. Tadi kalian harus tahu ada beberapa part yang dari kalian itu tidak balance. Didengarnya gitu, nggak tahu salahnya dari kalian atau dari membalas di sini gitu. Tapi aku harus kasih tahu. Ya, Arman, karena kayaknya teknis deh, kayaknya teknis. Iya, menurut. Kalau dari gua sih, gua dengernya enak-enak aja ya, gua nggak tahu sih. Tapi dari studio apa gimana? Di atas itu gua tunggu part itu.
suaranya. Jadi aku pengen itu harus di depan. Gitu. Oke, kalau gitu kita ulang lagi. Hah, Wilhan. Dari awal audisi banget. Dari awal audisi ulang gitu ya. Bang Judika buat insight-nya. Kang Arman, ini kalau dari Jasiko udah matching banget. Yo, gua enggak bisa masuk, gua bisa masuk. Wih, iya ya sih. Hitam merah-merah nyambung hitam itu. Wih, Jas juga masuk loh. Warnanya sama loh sama Kak Febri loh. Coba Rami, lagu yang kalau aku lahir. Mesti Kak Boy langsung nyanyi pasti. Kak Robi yang nyanyi. Tadi lu nanyain kita waktu lahir nyanyi apa? Lu waktu lahir nyanyi lagu apa? Lagu apa? Waktu gua lahir atau baru Kak Rut ya yang tadi ya. Pas banget gua emang tadi. Baru abis Kak Rut. Sesuai profesi. Tapi bun, kalau ngomong nyanyi, Robi emang gak bisa nyanyi. Tapi ini memang bikin penasaran. Aku malah lebih ke Tommy sih bun. Ternyata dia tuh nyanyi lagu India gitu kayak. Oh iya yang tadi ya, yang sepotong itu ya. Nyanyi lagu India loh. Oh berarti gue tahu ya, harus diduetin sama siapa. Judika lah kalau dia kayak gini. Bang Judika lah nyanyi lagu India. Giliran lu kenapa jadi ke gue? Karena langsung kasih ke yang ahlinya aja. Tom, jadi ini request dari gue sama di para juri mentor untuk membuktikan bahwa nyanyi lagu India loh. Lagu apa? Lagu apa sih? Oh itu. Bisa bun, bisa. Koi milik gaya. Koi milik gaya. Coba. Jadi kau bisa dong. Bang, jadi kau mah bisa lah. Itu semua bisa dimakan. Bintang All Star semua disikat. Bunda joget. Yang lain nemenin Bunda joget ya. Yaudah, oke. Aduh kangen banget akhirnya ada momen-momen ginian lagi di X Factor, jarang banget loh di special season idol zaman Tiara. Akhirnya cengkok Bang Judika keluar lagi. Kak Tomba langsung sikat juga. Cengkoknya tarikannya aneh enak banget. Bang Judika, ampun, bosku, enak banget. Asik, boom, 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 asik. Okay. Ini bagiannya temponya cepet banget loh. Dan mereka langsung bisa duetan dan harmoninya dapet banget. Asik banget. Bunda Boy nyanyi juga. Bunda Boy nyanyi juga asik banget. Dance-dance-nya simple, enak banget ya, dan seru banget. Gaya, pilih gaya. Asik, muter balik. Pilih gaya, gaya. By the way, ini gak ada latihan, ini random. Tapi suara Kak Tombol sama Bang Judika langsung masuk banget, nyatu banget, asik banget. Ini satu grup ya. Grup apa tuh? Duo India. Iya mas, lu salah lahir. Salah lahir. Oh berarti aku lahir. Agak keduluan ya. Agak keduluan lahirnya. Aduh. Tommy thank you. Jajus juga thank you bos banget. Aduh kita jadi lebih sehat nih. Dan harus voting juga mas. Oke, udah nge-vote ya. Oke, second chance. Oke, ya, udah 4 performance penuh dengan energi, penampilan bervariasi masing-masing yang super seru, super luar biasa, dan apa ya, gue sangat-sangat suka dengan penampilan ini, keren banget, luar biasa, pokoknya membludak, mempesona, dan keren
Parah, luar biasa banget. Oke, untuk satu set video terakhir kayaknya gue akan reaction The Rapper Hendra dulu, karena kayaknya asik nih. Dari yang minggu-minggu lalu gue pernah reaction juga. So, kita akan langsung masuk ke Hendra nanti untuk video selanjutnya. Dan untuk sisanya, gue akan reaction di hari berikutnya ya. So, sampai jumpa di video Hendra. Untuk teman-teman yang ingin kejar X Factor mashup gue di minggu ini. So, sampai jumpa. Bye.